Beralih ke informasi lainnya, saudara. Ketua KONI Kabupaten Landak, Hairi Saman, resmi menutup turnamen sepak bola di Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Sabtu 14 September 2024. Dalam turnamen ini, keluar sebagai juara pertama adalah tim kesebelasan KPC FC dari Pakumbang. Open turnamen yang berlangsung di Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun 2024. Setelah berlangsung lama, turnamen ini resmi ditutup oleh Ketua KONI Kabupaten Landak, Hairi Saman. Rangkaian penutupan juga di pertandingan antara tim kesebelasan KPC FC dari Pakumbang, Kecamatan Sompak, melawan Keto Bakar FC dari Pinyaho, Kecamatan Mandor, untuk merebut tiket juara pertama. Setelah pertandingan berlangsung sengit hingga peluit panjang, kemenangan diraih oleh kesebelasan KPC FC dari Pakumbang dengan skor akhir 1-0. Sore hari ini, final diselenggarakan di Stadion Putra Sabadap, berjalan dengan lancar, dan semua disaksikan oleh Ketua KONI Kabupaten Landak, Bapak Hairi Saman SHMH, beserta Ibu. Jadi, semua yang dilaksanakan pada hari ini atas dukungan dari Ketua KONI Kabupaten Landak. Pertandingan final itu mempertemukan antara KPC FC yang berasal dari Pakumbang, Kecamatan Sompak, berhadapan dengan Keto Bakar FC yang berasal dari Desa Pinyaho, Kecamatan Mandor, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh kesebelasan KPC FC dengan skor 1-0. Dan malam ini akan dilangsungkan pembagian hadiah piala oleh Ketua KONI langsung, Bapak Hairi Saman SH. Ketua KONI Kabupaten Landak, Hairi Saman, menjelaskan turnamen ini juga dalam rangka memasyarakatkan olahraga yang diharapkan generasi muda bisa sehat dan cerdas. Saya sebagai Ketua KONI sangat mendukung sekali kegiatan ini dalam rangka untuk memasyarakatkan olahraga dan masyarakat supaya masyarakat kita lebih termotivasi untuk berolahraga, generasi-generasi muda kita supaya berprestasi di bidang olahraga apapun, terutama olahraga yang sangat akrab dengan masyarakat. Sebenarnya merupakan suatu kegiatan kita di KONI untuk memasyarakat dan olahraga yang masyarakat muda ini kita laksanakan. Dan beberapa tahun ini, ya, kita Kabupaten Landak, suasana semarak, olahraga kita sangat hidup, tetap masyarakat antusias, dan ini merupakan salah satu pembangunan untuk manusia di Kabupaten Landak. Di akhir penutupan turnamen ini, dilakukan pembagian hadiah dan tropi bagi pemenang yang dirangkai dengan acara hiburan rakyat. Tim Liputan, Ruwai TV, mengatakan.